Secepatnya karena alhamdulillah mayar gitu untuk lamun mayar silakan. Ini adalah panggilan yang ketiga, adalah panggilan yang terakhir untuk tim nama besar Pemdes, supaya Anda segera memasuki lapangan. Ya, kekuatan tim Pemdes tidak lepas dengan sponsor utamanya adalah pemerintah desa Lemah Putih, Senapaku Pak Asep Setia Permana yang selalu hadir tadi yang beliau membuka acara ini, dan juga komitmen dengan nama besar perusahaan Dudung DL Lapak Kayu jaga Satru Cirebon yang dibawa ke Pak Dudung, supaya Anda segera membawa ke namanya. Bagaimana, apakah sudah ada barang-barang menuju ke sini? Karena tadi manfaatkan waktu peristirahatannya, karena di sini sudah menunjukkan jam 3.30. Ada 3 pertandingan, dan tidak lupa tadi acara yang disebut acara IPAT Gani Cup 2022, yaitu turnamen volleyball dalam rangka syukuran Wali Matul Hitan, hitananya IPAT Gani, putra keluarga besar Pak Hukum Barong. Tidak lepas dengan sponsor-sponsor utama tadi, tentunya ada nama besar Buana Jaya Bank, tentunya di bawah nama-bawahan ada juga Elavia Oli Shop, dan juga PPNM, dan juga CP Bos 555, dan Alif Broiler di bawah naungan Pak Yandi. Untuk nama besar Broiler tadi ada juga Berkah Ternak Bebek. Oke, himbauan kanu nyanak mobil luxury yang bernomor polisi E1219FH berwarna putih, yang posisinya di Kayunan Warung, di antos di posisi mobilnya. Pada yang membawa mobil berwarna putih dengan nomor polisi E1219PH ditunggu oleh rekannya di depan mobilnya katanya. Ya, tidak lupa tadi bagaimana supporter-supporter handal, ada juga panah merah
Beliau adalah yang bekerja di bidang jual bibit unggul dan juga ada Pertiwi sama-sama. Inilah sponsor-sponsor handal. Dan ingat bahwa mana Pemdes adalah pemerintahan desa di bawah Mas Paku dan akan berhadapan kali ini dengan nama besar Pamili, tentunya Pak Koko sendiri yang menggalangi. Monggo, ini Pak Koko sudah di sini tapi timnya silakan Anda ini bahwa Pak Koko sangat taat aturan, langsung datang ketika dipanggil dan monggo tak boleh lama-lama untuk supaya segera masuk ke lapangan. 10 menit peristirahatan dari nama besar Pamili. Acara empat besar seperti ini ketika terus yang kalah di pertandingan kedua nanti akan berhenti di posisi lapangan. Dia kuasakan dan perebutan posisi ketiga ini ditayang. Tetapi itu juga mengingat waktu nanti, melihat dulu waktu ya. Panggilan yang ketiga sudah, nah itu silakan untuk tim penjemputnya saja supaya. Ya punten disuai-suai karena kita lihat tim dari Pemdes ya jelas di bawah naungan pemerintahan desa Lemah Putih, tentunya Paku di sana ada. Selamat datang teman-teman, inilah tarkam, bisa disebut kali ini acara turnamen volleyball yang melibatkan para pemain, bisa disebut kategori mahal tuh. Tetapi ingat ya, selalu diingat, ini adalah acara hiburan, acara olahraga yang sudah menjadi acara hiburan. Kita ini Majalengka Wira Selatan, ingat hiburan itu harus mendidik, yakin kalau menyenangkan, mendidik dan menyenangkan. Tadi mendidiknya benar sih, Pak Guru taat aturan. Dan ketika dipanggil gerak-gerak dong kan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Guru, aduh. Rizky naik pusing kuring karawas, kembali punten saling lempengkan panggil sama dia pusing kuring sebagai bagian sesalawakan kemarang karena tadi mulai terlalu jauh ketika dibilang reporter mah tak perlu ayah sekolah tadi panggil pilih ucap atau pilihan yang pernah pang lempengkan Pak Guru. Tapi jelas tadi jami mata yang sempurnanya sempurnanya di rokoknya tadi alhamdulillah rokoknya pinuh ini. Monggo, bagaimana warming up sudah dilakukan oleh kedua kenaman? Bagaimana bangkit kembali tim dari iya, Bapak Wasit sudah memanggil kedua kapten kenaman. Bagaimana terlihat dari center andalannya yang berangkat siap memperlihatkan gayanya bisa dan bisa. Oke, Kak Bos Dudung TL, Bos Dudung TL. Ditunggu Kupaku di posisi lapangan. Bos Dudung, karena ini harus ada saweran ya Kupaku. Harus benar-benar untuk jadi campur kesemangatannya. Iya, kita lihat Bang Mar, Bapak Wasit sudah manggil kedua kapten kenaman. Point toss pun sudah dilakukan. Inilah kekuatan tim daripada Pemdes di bawah naungan Pak Kubu Asep Setia Permana dan juga digawangi pula oleh Pak Dudung DL akan berhadapan dengan nama besar tim kekuatan daripada Pemilih. Teman-teman dipersiapkan, bisakah inilah untuk Pemilih ketika mendapati kekalahan tentunya yang tersingkir karena ini adalah partai yang menentukan sebenarnya siapa yang menang di pertandingan ini akan berlanjut ke partai final.
Bapak wasit satu kali ini, wasit pemalu yaitu pemuda masa lalu, Pak Odoy, dan tentunya digawangi oleh pemaki yaitu pemuda masa kini, yaitu Pak Asep Ganjar, dan juga dua lenjas yaitu Pak Bambang dan juga Al Somo. Kali ini servis bola akan dikawal oleh nama besar Pentes atau nama besar tim dari Pamir. Bawana bola ada di nama besar Pemdes. Siapa gerangan yang benar-benar siap untuk melakukan servisnya? Dan tentunya selalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah tasawuf babak pertama. Tasawuf babak pertama akan dilakukan, kita lihat dengan servis-servis yang fantastis di persoalan sana diarahkan dan begitu matang kembali kita yang family kejos Kepri tadi langsung pukulan yang hebat dari terlontar, maka kedudukan berubah kali ini menjadi 1-0 1-0 saja dirinya Budiman. Kembali kita lihat lagi-lagi sangat baik, amat tenang, pressing saja, coba-coba dibentuk dari serangan. Berapa kali pressing-pressing yang mudah, masih contekan maut. Kecoh! Keluar dan terlalu menghilang pukulan dari tangan manis seorang Eba tadi. Hingga kedudukan berubah menjadi satu sama. Satu sama untuk kali ini. Mari kita lihat Pepi kali di posisi. Coba-mencoba menghilang, diamankan si Mari. Masih racun tenang dan long, wow, pukulan-pukulan dan bangkit hebat lagi-lagi benar-benar pernah tadi pukulannya, sehingga kedudukan berubah kali menjadi 2-1 saja hadirinya penyebab servis tipis manis. Jadi serangan dengan cetekan out, seperti ternyata kewalahan kali ini, maka kedudukan berubah menjadi 3-1. Pamili Izik yang bawahnya menggawangi adalah Pak Koko Mubarok, luar kebesar Sebulben. Kita lihat amat tenang, sambung baik, kecoh masih bisa lah, ternyata malah keluar dari antisipasinya sehingga kedudukan berubah kali menjadi 4-1 saja hadirin. Kita lihat ada bola cangkit tadi, waspada untuk kedua kalinya, hanya contekan saja dan langsung masih bisa, dan kembali untuk kedua kalinya. Posisi apa? Wow, benar-benar pukulan-pukulan tajam terlihat begitu matang dan benar-benar sangat merenah tadi, maka kedudukan berubah menjadi 5-1 saja ini. Kembali Pemdes kali ini dan yakin dos. Ternyata dengan tipu daya saja menghasilkan poin, maka kedudukan menjadi 2-5. Tipu daya yang menyakitkan hati, bikin sulit dari pressing yang sangat tepat sasaran, maka kedudukan berubah menjadi 2-5 saja hadirin. Kita lihat lagi-lagi siapa Triska diarahkan. One dos. Pukulan yang tak tembus tadi, maka kedudukan berubah menjadi 3-5. Pemdes seperti ini selalu alon-alon belakang, bagaimana tertekan di pertandingan awal pun tetapi bisa membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Alon-alon kelakon ring sana dan boyot tetapi gak goyot. Kita lihat kembali Triska ditenangkan, dimanjakan, maksudnya berapa kali ada pengawalan. Dua mas terpo melakukan blokade tadi, maka kedudukan berubah menjadi 4-5 saja akhirnya Budiman. Sangat tenang saja dan dan tak sampai kembali tadi bola, maka kedudukan menjadi 5-5. Yang benar-benar sangat baik daripada anak-anak Pemble. Benar-benar sulit melewati seorang Cici, masih dari tangan namanya seorang Disco. Apa menunjukkan servisnya, kita lihat siapa yang akan diarah. Dan
begitu tenang sang liberonya kembali mantap dan oh, ini yang ditunggu, inilah pukulan tajam dan tak percaya. Bung Pardir diperlihatkan oleh tangan manis dari santuy lepas dikawal. Benar-benar keberhasilan lagi-lagi memasukkannya seorang safety tadi, sehingga jelas mendapatkan poin penuh menjadi 7-6. 7-6 saja hadirin. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Dah! Memang pemberangan terlalu terburu-buru, bingung busuh mungkin servisnya. Ada 8 detik setelah pit berbunyi untuk ancang-ancang. Maka kedudukan menjadi 7-7. 7-7 saja Nakaya kembali. Hingga Porda Ciamis ada di sini. Amat tenang sang libero manis. Cocok, ditenangkan, dijemput bola dari senternya, hanya flashing saja, kembali lagi-lagi harus tenang, dan ini buat pemain belakang racun. Netting ternyata seorang safety tadi, maka kedudukan berubah menjadi 8-7 saja ini yang beriman. Kembali lagi-lagi masih Nakaya coba mencoba gerakan terlalu dalam, bisa dan ternyata dibiarkan begitu saja oleh seorang Cici tadi, maka kedudukan berubah menjadi 9-7 saja hadir. Kembali lagi-lagi pengujian sang libero di sini dengan pukulan-pukulan deras di manis. Oh, dos bisa. Seperti ini kewalahan ke posisi tengah memang kosong belum tadi. Kedudukan berubah menjadi 8-9. 8-9 saja. Kita lihat. Disempurnakanlah servisnya. Nah. Seperti ini servis-servis lagi-lagi kurang bernas dari. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 10-8. 10-8 saja diri. Dinda tadi yang melakukan servis gagal. Lagi-lagi amat tenang. Ternyata keluar tadi bahwa mana keluantu dari serter, maka kedudukan menjadi 11-8. 11-8 saja hadirin yang budiman. Benar-benar amat tenang dan terbukti keras dan wow jauh menjemput bola serter tadi. Lagi-lagi itu serangan. Kembali bola-bola cepat andal diperlihatkan anak pendes tadi. Kedudukan berubah menjadi 12-8. 12-8 harus kembali membagi bola yang tepat dari serternya. Diuji selalu kemampuannya. Ada di penal. Masih bisa dan safety. Ada libero tadi. Lagi-lagi kuat mantap penyelamatannya. Untung dan memang keluar tadi, maka kedudukan berubah kali ini 9-12 saja ini. 9-12 saja untuk memperkecil ketertinggalan. Ah, masih bisa. Terbuka jelas tadi prinsip yang gagal. Keuntungan menambah poin kedudukan menjadi 10-12. 10-12 saja ini. Kembali lagi-lagi kita lihat dari tangan manisnya. Ah, dicatat sudah 4 servis yang gagal. Hingga kedudukan menjadi 13-10 saja. Pada pergantian pemain coba-coba kembali masuk nomor punggung 45 yaitu seorang Indri. Jebolan dari Kabupaten Bogor kali. Bisa dan bisa. Dan tenang, ada Shiva tadi. Belakang saja kembali membangun serangan dan ini kembali anak-anak Pemdes Jakit Tanto. Bisa kembali lagi-lagi Tamara penyelamatan dramatis tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 14-10. 14-10 Imas. Coba mencoba melirik dan melihat celah yang kosong. Diyakini bisa menjadi poin jamblotnya. Benar tadi mengarah ke lini yang sulit untuk dijangkau. Itulah kekuatan kita lihat masih daripada Neng Imas. Masih melirik tadi dan kejadian dan penuh tenang sekali. Ada balasan, ditenangkan dan dibacakan sambut baik dan
sangat sempurna. Untuk kedua kalinya diberikan kesempatan. Sau. Masih tenang. Lagi-lagi ada pukulan ke belakang, tetapi Siva main di sana. Bisa dengan bola cepat, pelan tapi pasti menghasilkan poin kedudukan berubah gelit menjadi 11-15 saja. Indri kali ini mencoba seorang Indri di posisi servisnya, dan ini bisa japlot baik dengan tenang. Ada sedikit miskomunikasi. Allah ternyata benar menghasilkan poin, maka kedudukan berubah menjadi 16-11. Hadirin, 5 masih di marking poinnya kali. Anak-anak Pemdes, apalagi nomor punggung 9, kita lihat. Bagaimana Salma? Tepat. Benar, ini kontrol yang baik daripada seorang Shiva. Sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 12-16. 12-16 saja. Tempo permainan tidak naik sebenarnya. Kita lihat serang-serangnya tidak baik. Dan inilah kembali pukulan keras. Masih bisa dimanjakan. Alon-alon. Ada. Masih bisa diselamatkan kembali. Kita lihat lagi-lagi ke belakang. Ada kekuatan pemain belakang. Menjemput bola. Posisi empat. Mantap. Oh. Keluar pukulan seorang Emma tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 17-12. Bahwa kekuatan anak-anak Pemdes yang benar-benar main dan jelas tidak main-main. Harus memperlihatkan gayanya. Dan penuh ketenangan family. Bisa. Dan ras. Benar-benar pukulan jeduk pun diperlihatkan tadi. Maka kedudukan menjadi 18-12. Dan tentunya untuk TO diminta official daripada nama besar family kami. Persilahkan. Terlalu jauh di sini poin. Terlalu jauh. Benar-benar 18-12. Ada anak seperti ini. Tapi kan terlalu jauh bukan hanya fisik saja yang diuji, tapi mental. Coba jangan menyerah. Anda pasti bisa. Ayo tetap semangat. Apalagi di sini cuaca sangat mendukung sebenarnya. 12-18. Kembali Pemdes kali ini. Bergerak cepat nomor punggung 4. Siapa gerangan? Menunjukkan servis Pedi. Sangat baik, mantap, tenang. Gajos! Pukulan yang tajam diperlihatkan, benar-benar mantap. Tidak tadi. Kedudukan berubah menjadi 13-18 saja. Lagi-lagi coba. Herpes mantap dan bagaimana? Iya, ternyata overnet berarti. Atau mungkin rating tadi. Atau back player kamu mungkin tadi dari. Kita lihat kedudukan dari 14-8. 14-18 saja ini. Kembali kali ini diarahkan. Tenang sekali dan maksudnya cepat. Untuk kedua kalinya diberikan kesempatan lagi-lagi. Terlalu rendah tadi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 15-18. Wow, tidak patah arah. Tinggal 3 lagi bikin sama. Ayo, jangan menyerah. Semangat anak-anak family. Santu jangkit. Inilah pukulan jangkit tadi. Yang benar-benar sulit dan sulit tadi. Kedudukan berubah menjadi 19-15 saja. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Coba mencoba kali ini nomor punggung 2. Bergeser ke belakang Triska. Dan tipis manis. Kontrol yang kurang baik. Kedudukan berubah menjadi 20-15. Kalau yang pernah tadi, ada bola masuk tepat. Kita lihat di tengah lambat. Iya, memang masuk tadi. 20-15. 20-15 kembali tadi Siva. Sanggup. Mantap. Peluang baik lagi-lagi. Bikin sulit. Duel di atas angin. Ada sang center tadi. Lagi-lagi ke belakang. Bisa dan bisa. Mantap saja dan rantau. Hilat tadi. Dan kedudukan menjadi 21-15.
21-15, ayo kejar pakai kotok, pakai setuk. Yang penting bisa menyamakan kedudukan, jangan ada patah arang. Borok katanya. Kejar. Dan lagi-lagi kali ini, oh, berputar bolanya. Melewati tadi center lane kadang. Dua kali serangan untuk kedua kalinya ini. Tidak ada taspol memang, sehingga kedudukan berubah menjadi 16-21. 15-21 hadir. Langsung servisnya diarahkan, diuji kemampuan Sandy Melo tadi. Manis bisa dan serangan. Oh, mantap. Tapi lagi-lagi tidak cukup tadi. Oh, keluar seperti ini ditunggu tadi. Maka kedudukan menjadi 17-21. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit benar. Kembali lagi-lagi dengan penuh ketenangan dan mantap. Ini sangat mudah. Kedudukan menjadi 22-17. 22-17 saja. Kembali lagi-lagi ke lapangan, anak kaya di posisi servis dan ada pergantian pemain. Coba kembali masuk, ini seorang Ami. Kembali pemaki di sini, memutih masang ini. Bapak akan memperlihatkan gayanya yang benar-benar tepat. Nah, ini kira lapang ini, bisa orang ini saja ini. Blit, ini tetap nyolong. Blit. Ya, 22-17 saja hadirin. Kembali lagi-lagi mantap, sempurnakan, dan inilah kekuatan serter. Masih bisa dikembalikan lagi-lagi dari kedua kalinya. Dan berani dikawal dan jelas kedudukan menjadi 23-17. Pendek tetap berdiri tegak mamanya. Kekuatan Handa Pemdes di sana. Ada Pak Bu di sana. Lagi-lagi Shiva. Wah! Berapa kali contekan kembali terbang. Lagi-lagi santuy. Dan inilah kekuatan Hebri. Masih bisa dan ada balasan. Tiga kalinya beberapa kali serangan. Benar menghasilkan poin, maka kedudukan berubah menjadi 24-17. 24-17 sendirinya beriman. Kuat sekali Pembes mengalahkan tadi Boiler Group. Kembali ke lapangan, kembali mantapnya. Sama tenang, los, ketos, alah. Mereka benar-benar tembus melewati dua blokade tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 18-24. Alon-alon kelakon memang untuk tim PAM ini, karena mungkin tadi lelah. Kali ini menghemat energinya, sedia menang di pertandingan ini jelas. Siapapun itu akan mendapat tiket menuju final. 18-20. Ditenangkan, sangat dimanjakan. Oh, kilat itulah pukulan dari tangan seorang Cici. Maka habis lari bayarnya dengan skor 25-18 di set pertama. Kemenangan mutlak tim daripada Pemdes. Acan, jangan bawa teh acan. Oke. Acan. Iya, kita lihat di set kedua. Benar-benar bisa dan bisakah untuk tim Family? Karena terus terang bahwa di pertandingan ini pertandingan yang menentukan siapa pemenang di pertandingan ini. Iya, kita lihat beberapa pertandingan kembali digelar untuk di
set kedua masih kan pendes kekuatan Pelé dibuktikan di set kedua. Mengingat salah satu pemain salah satu tim yang menang di pertandingan ini akan mendapat tiket menuju final. Jelas kekuatan Handa yakin ketiga tidak bisa ditanya nih untuk waktu. Mungkin setelah pertandingan ini bagaimana akan ada semifinal antara putaran kedua antara komunitas Sayur yang diperkuat oleh pertandingan BJB yang akan berhadapan dengan Broiler Group. Sangat hidup kembali setelah pertandingan ini. Kita lihat ini pun benar-benar akan gak bisa untuk tim Pameli merubah atau bisa disebut tadi perubahan posisinya supaya benar-benar bisa memenangkan di pertandingan ini, karena ini adalah pertandingan yang menentukan sebenarnya. Dia sudah di posisinya. Ya, benar-benar sudah sigap dan siap. Mantap dan inilah anak-anak Pameli akan melakukan servisnya. Begitu tenang. Nyambung dari senternya. Bisa los dos. Cukup baik. Ternyata terjebak oleh kekuatan seorang Cici tadi, sang liberonya. Sehingga kedudukan berubah menjadi satu kosong. 1-0 tanda hadirin yang beriman. Lagi-lagi amat tenang dan coba gerakan yang cepat masih bisa dikembalikan dan ini posisi empat yang Mayadun. Kembali lagi-lagi emang tadi kembali aca untuk melakukan spek yang akan tentukan menjadi satu sama saja hadirin. Kembali lagi-lagi diperlihatkan Pedi kali jamplot bikin sulit kan? Bisa mata seperti ini terlebih dahulu menyentuh rod tadi maka kedudukan menjadi 2-1. Pemdes mah tanpa saweran oke semangat bisaan benar. Kita lihat kembali ke lapangan kali ini ditenangkan lagi-lagi. Pameli diuji kemampuan sang libero andalan tadi yang benar-benar menakjubkan. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 2-1. 2-1 saja. Tipis manis. Defend. Dan cari serangan. Masih bisa dikembalikan dan justru balasan. Jawaban. Febri kali ini emang. Memperlihatkan gayanya sangat super tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-2. Bisa. Ingat. Jangan putus asa. Lalu semangat dan semangat bisa kembali bertiga mungkin ingat langsung melaju servisnya Allah benar-benar tepat rendah memang dari umpan yang rendah dari seorang Pedi maka kedudukan berubah kali ini menjadi 4-2. Bisa benar-benar tempat pun sangat mendukung mungkin ya. Kita lihat lagi-lagi tangan manis cepat sekali lost out keluar kembali pukulannya pun dari maka kedudukan berubah menjadi 5-2 saja hadirin yang beriman. Harus bisa dan bisa harus yakin dan jauh menjauh. Woy. Mantap dos tapi kembali pukulan yang tepat terlihat dari seorang Cici tadi maka kedudukan berubah menjadi 3-5 saja hadirin yang beriman. Kali ini kekuatan Hebring diperlihatkan anak-anak Pemda untuk bisa mengejar dan ketinggalan 2 lagi bikin sama begitu tenang. Wow manyos dan sebenarnya belum ada yang jeduk ya sehingga tidak ada saweran. Harus benar-benar ada bola cepat yang jeduk atau mungkin disebut tumpuk jeduk bola antara yang berbahaya. Kembali lagi-lagi di 6-3 kali ini lepas kejar masih dikawal untuk kedua kalinya wadaw sempurnakan balasan dijawab dengan serangan di pejabat. Kembali coba mencoba kali ini bisa gak dengan Allah
benar ternyata keluar tadi antisipasi yang benar-benar sedikit ragu, maka kedudukan berubah menjadi 7-3. 7-3 saja dirinya Budiman. Bisa dan bisa, mantap, tenang. Oh, bisa dikembalikan ini serangan rumah. Benar-benar bangkit lagi-lagi dan kedudukan berubah menjadi 8-3. Di set kedua Pamili bangkit benar-benar. Langsung tipis manis tadi dan tidak menjadi serangan. Lagi-lagi dimanjakan. Emma sempurnakan libero manis. Kecoh. Pukulan cici lagi-lagi menyilang. Benar-benar pukulan spesialis menyerang pun. Jadi spike cross tadi maka kedudukan berubah menjadi 4-8. Langsung tenang. Kembali lagi-lagi Shiva diuji kemampuannya tadi. Nande Barabe sampai Bahe. Maka kedudukan menjadi 5-8. 5-8 saja hadirin. Lebih berhati-hati. Jangan terlalu rileks dan harus bisa dimanjakan. Benar, mantap. Kembali lagi-lagi. Dan benar-benar penyelamatan yang memberi mahal. Blok memang tangguh, tetapi lagi-lagi ukurannya yang deras sehingga benar-benar kedudukan menjadi 10-5. 10-5 saja diri. Lagi-lagi Grammy sempurnakan. Gila. Ternyata maka kedudukan berubah menjadi 6-10. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kembali lawan ingin mengejar ketertinggalan. Seruan tak boleh lawan set karena bisa mungkin melawan. Tapi lagi-lagi ditentukan. Jos kilat sekali. Aman. Bisa sanggup baik para pemain Pamili. Wah. Pukulannya deras, benar-benar mantap tadi. Serangannya benar-benar tiwas. Saya bakal tonton dari 11-6. 11-6 menjadi Pamili. Kegeru-geru sepanjang ayah wai. Maka kedudukan terubah menjadi 7-9. 7-11 terjadi. Balik lagi-lagi ke lapangan. Coba mencoba kali ini mengarah, memilah posisi yang benar-benar bisa menjadi poin untuk mengejar ketertinggalan. Karena di sini bisa disebut 4 tertinggal jauh. Tenang, Pamili. Bisa, hati-hati yang waspada dengan penuh ketenangan pemain belakang kembali tadi. Siva, racun, sanggup, tenang, long, wow. Hanya contekan saja, pressing yang tak karuan. Ternyata tak boleh. Tetap pengawasin, maka kedudukan menjadi 8-9. 8-9 saja hadirin yang budiman. Kita lihat kembali ke lapangan kali. Terbitran dari Pemdes untuk memenangkan, untuk mengejar ketertinggalan. Tinggal 3 lagi. Tipis manis. Mantap. Ternyata memang keluar tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 9-9. 2 maning hadirin. Kekuatan anak-anak Pemdes di sini benar-benar sangat aman, tenang, rileks di sini main. 9-9 saja. Lagi-lagi
tidak menjadi serang utama. Kacor. Tidak ada blok ada. Ada master blok di sana. Lagi-lagi dan kedudukan berubah kali menjadi 12-9. Mulai tempo permainan meningkat untuk mendekat poin kita. Rumah mencoba kembali anak-anak family. Bergeser ke belakang. Diutamakan. Lihat celah yang kosong. Sangat tenang. Emang tak sampai dari bola, maka kedudukan menjadi 13-9. 13-9 tidak ada kerung bingung di dia, tidak ada GTA di dia, tidak ada gagal teater. 13-9 benar-benar matang dan bisa melihat celah yang kosong. Jadi poinkah? Ada defense, sempurnakan. Jangkit kurang pernah tadi, lagi-lagi sempurna. Dua blokade tangguh. Benar-benar tadi blok tangguh yang sulit dilewati, maka kedudukan menjadi 10-13. Di marking poinnya tetap 3 di sini. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Ebring dari tangan manis Pemdes. Dengan nomor punggung 9 seorang Salma. Los Mayor. Betul, bisa menjadi serangan. Ada kekuatan dan rasu. Bisa mantap. Kembali pukulan tajam dari seorang Nakaya. Maka kedudukan menjadi 11-13. Nakaya di sini, timing tangannya sangat sempurna. Pukulannya yang benar-benar menukik. Kembali ke lapangan Ali. Terserah Salma, amat tenang. Dan inilah ada balasan dikawal kembali blokadenya. Dan kedudukan menjadi 12-13. Wah, si Jimani. Bapak tenang-tenang saja pokoknya di sini. Bawa mana satu main dan kita lihat kembali ke lapangan. Dari tangan seorang Salma. Amat tenang pemain dari para pemilih dan berangkat. Pressingnya yang tepat tadi sehingga kedudukan berubah menjadi 14-12. Anak-anak family atau tim family yang bawa mana salah satu tim dimanjakan, yang dimanjakan oleh kurang kebesaran Sebu. Kembali ke lapangan kali ini, coba sangat tenang Mayor. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini dan disempurnakan dan sangat dimanjakan. Dikawal ketat dan ternyata survei membuktikan kedudukan menjadi 14 sama. Ternyata sangat mudah inilah kekuatan daripada Pemdes untuk menyamakan skornya. Benar-benar ini pendek. Belum ada saweran, tapi sangat semangat ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti sudah ada saweran. Apalagi nanti kalau sudah ada saweran ya. Semangatnya wah, pasti. Yakin? Iya, kita lihat kembali lagi ke lapangan. 14 sama saja. Masih dari tangan manis. Terang-terang-terang. Manis pukulannya deras dari maka kedudukan menjadi 15-14. 15-14 saja hadirin. Kembali lagi-lagi coba mencoba beberapa kali serangan yang menang. Bagaimana? Memang masuk tadi, maka kedudukan berubah menjadi 16-14. Dua lagi tertinggal setelah menyamakan skor tadi. Kita lihat masih berat. Kembali hantar sama ayah lain sedang-sedang. Maka kedudukan berubah menjadi 15-16 saja kembali anak-anak Pemdes kita lihat. Coba mencoba kuat mantap seorang Trisco. Perlihatkan servis yang tajam. Coba mencoba sempurna. Amat tenang kali.
Seperti ini diuji kemampuan sang libero tadi yang benar-benar itulah seorang Shiva tadi, yang agresif tadi, yang benar-benar tadi kalau masa Cina nama cincang, sehingga jauh dari itu tadi kanan-kanan yang kene sehingga nangkarak pengkang tadi maka turunkan 16 sama 16 sama saja ditenangkan Shiva. Masih ada serangan sulit, blokadenya tangguh dari aw, ternyata keluar memang pakai turunkan dari 17 6 selalu tipis di sini poin. Kita lihat lagi-lagi kali ini kecepatan dari bola-bola anak-anak pemilih. Oh, sempurna kerjasama yang bagus lagi. Memang sulit bola cepat yang handal dari bola B yang sangat baik dari. Maka kedudukan berubah menjadi 17 sama. 17 sama saja lagi. Kembali lagi kali ini. Siapa gerangan yang diarah dari servis tajam? Sangat dengan Mayor Don. Main melenceng tadi. Benar-benar blokade yang terbuka tadi maka kedudukan 18-17 saja ini. Kita lihat lagi. Sampurna. Begitu tenang. Sangat dimanjakan. Ada penyelamatan. Coba mencoba dari kekuatannya. Sangat tenang. Oh, lagi. Lagi-lagi di posisinya nomor punggung Adam dan mantap bikin sulitkah benar-benar dimanjakan kecoh Febri dan balasan masih racun kali sana ada dua penggawa melakukan blokade mantap saja kecoh Febri di kembalian bola yang hebat mantap sempurna Febri sempurna. Ada kekuatan pemain belakang. Dimainkan bola kita lihat dari tangan seorang Shiva. Penyelamatan lagi seperti berbahaya. Dia bikin gerak tadi. Maka kedudukan menjadi 29. Bikin gerak benar-benar tadi permainan. Bola-bola yang liar tadi sulit dan dibasuh. 29 saja beri aw mantap sanggup baik sempurnakan kecot dua peluang law mayo bisa ternyata memang keluar dan kedudukan menjadi 20 sama. Pemdes masih terlihat kekuatannya. Kita lihat kembali lagi ke lapangan kali ini mencoba. Ada tangan-tangan manis yang mantap tadi. No. Ini ketika saya bilang tangan-tangan manis karena tadi bolanya berputarnya ke pinggir tadi. Floating tadi terjadi. Ada di sini di sayangan lambat tadi. Tangan manis seperti itu. Maka kedudukan 21-20. Kita lihat lagi-lagi Hebri. Nah. Seperti ini lagi-lagi dari kakak balasan. Tidak menjadi serangan. Coba kekuatan ada low. Wow. Bisa diselamatkan lagi-lagi. Wow. Ada balasan. Dan dibaca. Return.
kabulkan dari 22-20. Dan untuk TO diminta spesial daripada family kami. Ya, bawa ada kekuatan dari para pendek yang di awal pertandingan dari putaran pertama tadi terjadilah berset dengan blower kalau tidak blower belum, tapi des kedua bagaimana mengalahkan bisa langsung dengan twinning set kah di sini 20-22 atau nggak bisa kembali pameri setidaknya lah berset 22-20 masih tangan manis. Skill baik dari pemain seorang Shalom diarahkan matangnya kecoh. Alam ternyata kepriben. Ini mah mungkin salah satu pukulan yang tidak sombong sebenarnya. Maka kedudukan 21-22 terlalu melengkung. 21-22 saja. Kita lihat kembali ke lapangan kali ini. Coba mencoba. Satu kata, nuhun katanya. Maka kedudukan 23-21 sangat diberi kalau seperti itu. 23-21 23-21 terjadi kembali. Rehrei jeung beranahan. Lagi-lagi Febri tadi mantapnya kejol. Benar-benar pukulan keras. Lihat mantap putra Emang dari. Maka kedudukan berubah menjadi 22-23 22-23 saja. Kita lihat dari serter andalan. Inilah tim pemilih. Tipis manis diamankan. Oh, kembali mantul. Ternyata lagi-lagi terlalu rileks seorang Shiva tadi. 24-22. Betul-betul hadirin kembali Pemdes tak main-main di sini. Main, benar-benar main. Kita lihat langsung servisnya. Diamankan lini kirinya. No! Kecoh! Masih baik. Lagi-lagi dikembalikan dari sana. Oh, ternyata keluar tadi. Maka kedudukan 23-28. Bisa kan terjadi drama di semua? Satu poin, 23-28. Bisa terjadi drama di semua? Kita lihat ada blok tangguh harus bisa. Lagi-lagi maknya. Cici tadi, maka habislah riwayatnya dengan skor 25-23. Di set kedua pun masih tetap kemenangan mutlak tim daripada Pemdes. Ya, nantinya saya ucapkan selamat kepada tim Pemdes. Anda lolos ke final. Anda salah satu tim yang meraih tiket menuju final. Silakan Anda kembali beristirahat dan tidak lupa ucapan banyak-banyak terima kasih kepada tim family. Walaupun jelas untuk partai ketiga dan keempat jelas ini waktunya tidak bakal ditayang karena 1.5 jam dari sampai ini bang. Ucapan banyak terima kasih karena benar-benar mengirimkan tim yang terjadi empat besar di sini dan yang akan kita saksikan adalah bisa dikategorikan patut yaitu Partai Akbar Duel Gengsi. Yaitu antara komunitas sayur akan berhadapan dengan Broiler Group. Nantinya silakan, ini termasuk panggilan yang pertama kepada nama besar komunitas sayur dan juga Broiler Group supaya segera stand up menuju ke lapangan.
Silakan kepada tim komunitas sayur dan juga broiler group, karena memang jarang-jarang seperti ininya, bagaimana pemandangan indah di sini Bapak Wasit tidak lock room standby karena tadi posisi waktu kita terpending 1 jam setengah. Monggo, ini adalah panggilan yang kedua buat tim broiler group maupun dari nama besar komunitas sayur supaya Anda segera memasuki lapangan. Panggilan yang kedua dan boleh disuai-suai, tetapi alhamdulillah ya para bos dari sayur mas wish anak di lapang raja-raja sawer di sini sudah semua terhadir, lalu yang selalu membangkitkan kesemangatan dan menjadi dongkrak kesemangatannya. Monggo sama-sama calik dan oke untuk broiler group supaya Anda segera memasuki lapangan. Ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih sama-sama benar-benar taat aturan. Inilah tim dari nama besar Boiler Group yang kali ini akan berhadapan dengan komunitas sayur. Silakan ada untuk warming up, diberikan kesempatan untuk warming up. Oke punten anunya nak mobil sedan dengan nomor polisi D1553YP. Punten ngahalangan aing bade kaluar. Punten sekali deh anunya nak mobil sedan bernomor polisi D1553YP. Ini alikeun lah sekedap punten. Tutung bilawang. Bilawang gor. Catat. Iya, Brigadir, sebentar lagi pertandingan digelar. Mana koin tos, kedua wasit sudah memanggil kedua kapten ke kanan. Ya, dan ingat isi ketua ya, yang menang di pertandingan ini beristirahatnya di posisi lapangan akan melampaui final. Thank you.
Iya, benar sudah siap-siap. Bagaimana? Koin tos. Iya. Punten namanya anak mobil sedan tadi. Nomor dengan nomor polisi. Waduh, itu teh euy. Anak mobil sedan punten kumargi aya kumari kaluar. Ngalanan. Di pangku da beurat teh teh. Geser-geser punten. Anu di payuran keluar punten mobil sedan. Sekali deui kanu nyanak mobil sedan anu dipayungin gor kumargi aya nu bade kaluar teh. Oge di pangku da hese beurat, punten geser keun pangita. Ya, kita lihat bagaimana poin tos sudah dilakukan dua wasit lisensi kabupaten yaitu Andri Hebo dan juga Pak Bambang sudah memanggil kedua kapten kenaman. Dan inilah seremonial salam sebelum dipertandingkan. Inilah komunitas Sahil yang Putra Sumber Tani Sayur tentunya Pak Haji Arifin Kunana dan juga Permata Sayur 9 Bapak Cukada dan juga Teja Buana Juragan Sayur Bapak Ganjel. Tentunya akan berhadapan dengan Broiler atau Broiler Group. Di sini sangat banyak sebagai yang mendampingi. Di sini ada Pak Haji Didi, ada Pak Ade Supriyatna dan juga ada Pak Haji Momo sama-sama di bidang perusahaan boiler, juga ada Karina Boiler dan yang pasif bebek, ada Buana Jaya Bang ini mau di bawah dengan Pak Wawan siap nyawer juga ya ini. Karena untuk komunitas sayur ini udah sudah disiapkan ini, sudah sama-sama disiapkan ya, sudah sebegap dan tidak lupa ada berkah ternak Bawangan Pantis dan ada Jok Boiler Bawangan Kang Zozo nyamer juga mungkin di sini. Tidak kalah mungkin oleh Kang Jeffrey ya nanti. Supaya benar-benar nyamer nak winning dari dia. Itu benar-benar disambut kesemangatan. Inilah atlet-atlet putri jebolan dari mana PCB pula. Wah, ada Rani, ada Nisa, ada Nahda, ada Rupa dari PCB dan yang digabung dengan Profesor Karisma Premium ada Zizo, ada Sensua, ada Aci, dan juga ada Alia, dan juga ada Kasia dari yang tambah saweran langsung dobel karena jeduknya tadi. Inilah yang disebut mungkin oleh Karya Sport TV atau mungkin dari rekan-rekan YouTuber kembali pakdu yaitu Partai Akbar Duel Gengsi di sini. Dan memperlihatkan pertahanan bicara quick cepat yang hanya apa nanti yang akan dimainkan dengan perkolian Majalengka dan Selatan akan menjadi saksi bisu di sini kekuatan para pemain Yahud yang hadir di center sport lemah putih. Ya, sudah di posisinya masing-masing. Kita lihat kedua kekuatan Honda yang benar-benar akan sigap dan siap. Bola dikuasai oleh nama besar tim Broiler Group. Siapakah gerak? Oh, maksud saya dari nama besar komunitas sayur. Inilah Nisa. Tentunya selalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah tasuk bola pertama. Masuk babak pertama kali aku ngasih Nisa. Ditenangkan dan dimanjakan. Messing main dan bisa diselamatkan kembali lagi. Oh, ada dua kualitas andal. Low. Nisa juga harus peka ketika nggak boleh duduk itu kadang-kadang nyawer. Kedudukan berubah menjadi 1-0. 1-0 saja kembali kita lihat. Nisa, sambung baik dan lagi-lagi. Lagi-lagi dengan
ngait teh teu menang saweran, maka kedudukan perlu menjadi 2-0. Harus ceduk. Harus ceduk di sini bolanya baru dapat saweran. Yakin jatah toser mah sekali enggak ceduk dapat. Kita lihat kedudukan menjadi 2-0 saja kembali Nisa. Tipis manis saja ditenangkan dan sangat dimanjakan kembali. Tangguh lagi-lagi dipasang Master Bro memperlihatkan gayanya tadi, maka kedudukan menjadi 3-0. Tempo permainan meningkat. Ada benar ini, benar-benar hadirnya Kang Jeffrey. Kita lihat santuy kembali bisa dan bisa mengurangkan Patros tadi. Dan ini kelebihan dari server yang bisa disebut senior, bagaimana bisa memposisikan cover close tadi, pertahankan dari posisi lininya. 4-0. 4-0 saja dirinya Muriman. Kalio Nandi Parape sampai ke apakah memang inilah servis yang disebut rehrei jeung baranahan, maka kedudukan menjadi 5-0. Dan untuk TO diminta official daripada Broiler Group, kami persilakan. Hanya 8 detik kita lihat Omara TO senang-senang langsung klik dibunyikan kembali Omara ceduk ceduk ceduk. Kita lihat sama-sama karena player gunggung Omara anak-anak daripada Foxico Polwan juga hadir di sana. Almo dan juga Rosawah sama-sama, dan ada Almo Bandung ini yang dari Dana Peban. Bagaimana? Ternyata dikawal ketat siapa gerangan ini seorang Nahdo. Maka kedudukan berubah kali menjadi 6-0. 6-0 saja hadirin. Kembali lagi-lagi. Inilah begitu dimanjakan, begitu cerdik dari dan. Kecok. Masih bisa dengan ada balasan. Walaupun bukan berupa serangan, kita lihat lagi lalu. Tapi tidak menang saweran nah ini rumah. Maka kedudukan menjadi 7-0. Perjanjian jeduk aja pria. Yang jeduk tadi. Mana kedudukan ini 7-0 saja. Kita lihat lagi-lagi sempurnakan sangat tajam. Los out. Maris manja. Lagi-lagi kita lihat rolling thunder dilakukan tadi kembali. Tajam. Oh mana wasitnya awas yang kudu kesit. Pacetan mah gitu. Au. Kedudukan berubah menjadi pecah telur menjadi 1-7. 1-7 saja hadirin. Kita lihat ini Cindy. Opsi bobolan hadir di sini. Mantap kan. Tidak mencari serangan dan oh, lagi-lagi babal. Ketuk. Kembali sulit dan sulit menembus 2 blokade tadi sehingga kedudukan berubah menjadi 8-1. 8-1 saja dirinya beriman. Kita lihat kali ini. Benar-benar kita lihat balasan cerdik kali. Ke belakang saja dan ternyata lagi-lagi netting seorang Pera tadi. Kita lihat di tangan apa? Iya, saeutik tadi, netting. Maka kedudukan menjadi 2-8. 2-8 saja diri. Mari lagi-lagi. Coba mencoba. Ternyata servis gagal tadi daripada seorang Yuvita. Maka kedudukan berubah menjadi 9-2. 9-2 saja hadirin yang beriman. Kita lihat lenggak, lenggok dan menang. Inilah kekuatan daripada wow, komunitas Sayun kembali. Nyayur! Kecok! Masih bisa laki-laki. Nyayur! Wow! Benar-benar memang keluar tadi. Dan kedudukan berubah menjadi 10-2. Pak Wasit. 10-2 saja hadirin. Balik lagi ke lapangan masih dengan begitu servis japlok yang bikin sulit ditenangkan dimanjakan dan jadi keserangan benar
Makaroni Tanner tadi, tetapi jelas tidak berhasil menundukkan berubah menjadi 3-10 saja ini. Mali lagi-lagi ke lapangan kali ini dari tangan manis, kita lihat seorang Alvio manja tengah. Kembali sulit, tak seduk katanya, tak seduk, harus seduk baru dapat sawera. Ingat, seduk itulah yang disebut tadi. Kembali ke lapangan dari 11-3. Pokoknya mana meledak. 11-13 saja, kembali kita lihat. Menjemput pada dari belakang. Ini yang akan menjadi serangan. Inilah BKTK yang benar-benar dan kedudukan menjadi 12-3. Tengkiririt, mantep. 12-3 saja, Din. Balik lagi-lagi ke lapangan kali ini. Coba mencoba. Tepat, mantap. Ternyata jelas kedudukan menjadi 13-3. 13-3 saja, hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi tipis manis. Benar, Bapak. Sanggupkah dua serangan dikawal ketat lagi-lagi. Wow, berhasil tembus kali ini seorang Bela tadi, maka kedudukan berubah kali menjadi 14-3. Terjadi yang beriman. Lagi-lagi ditentukan. Baik, Mayang. Ternyata jelas ada tipu daya. Berhasil. Maka seorang rosak, maka kedudukan berubah menjadi 4-4. 4-14 saja diri yang beriman. Kali lagi-lagi bisa dan bisa. Siapa defend terkuat di sana? Tenang sekali dan lagi dia jangke. Allah, ayah saweran ya. Wow, bagaimana jangke tadi yang sedang tadi, maka kedudukan berubah menjadi 15-4. 15-4 saja diri. Dengan tenang sekali. Dikawal ketat lagi-lagi Master Lo kembali berkunjung 4-2 inilah Zizo melakukan blokade yang handal dari, maka kedudukan berubah 16-4. Tipis manis, coba bisa. Lagi-lagi dan tentunya untuk PO diminta official daripada nama besar Boiler Crew, kami bersilah. Ini terlalu jauh sebenarnya tertinggal, tetapi kita lihat karena Boiler Group bermain dan akan main mungkin di set kedua, karena ini terlalu jauh sebenarnya. Ya gitu, mungkin itulah. Nah, di sini harus dipertimbangkan ketika berhadapan dengan sebuah tim Nissan CS di sini, karena tadi bola-bola cepat dan backtacknya sangat sempurna. Lepas landas dan kali ini ada kekuatan Mantau. Ternyata benar masuk perak dari sedikit lengan. Disangka tadi kotak balik ke Taiwalente, maka kedudukan berubah menjadi 5-17 saja, hadirin yang beriman. Kembali kita lihat lagi-lagi dan sangat tenang. Bagaimana? Ternyata memang keluar tadi, maka kedudukan berubah kali ini menjadi 18-5. 18-5 saja, hadirin yang budiman. Perlihatkan gayanya, amat tipis saja. Ternyata baru kali ini servis na belok dinding, maka kedudukan berubah menjadi 6-18 saja, hadirin yang budiman. Kembali lagi-lagi coba mencoba ditenangkan. Sulit lagi-lagi dan bagaimana kumaha, maka kedudukan berubah menjadi 7-18. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bisa, ayo jangan patah arang, semangat, jangan menyerah, pasti bisa dan akan indah jika waktunya telah tiba. Racun kah di sini diberikannya? Tapi benar, sangat mudah untuk seorang Nahda tadi. Bola cepat, nyaris tak terdengar, maka kedudukan berubah menjadi 19-7. 3 putaran untuk seorang Nisa. Langsung servisnya dengan baik. Mahal
servis benar-benar di sini menghipnotis para pemain pertahanan daripada Broiler Group. Maka kedudukan menjadi 27 menit. Lagi-lagi dan bisa. Lagi-lagi santuy. Kembali jeduk diperlihatkan. Inilah seorang Rani benar-benar. Rani Meli tadi. Sehingga kedudukan menjadi 21-7 saja. Kita lihat bisa. Sangat berhati-hati tadi dari pemain belakangnya. Dan coba mencoba angkat dari belakang Lisa. Wow. Inilah yang dikatakan umpan gurilem tadi, kuri jengkelem dari belakang kita di tengah lambat. Yang bawa menepas ke posisi empat dan benar-benar menikmati seorang lagi. Kedudukan 22-7 saja. Kembali kita lihat lagi-lagi ujung ke ujungnya diuntung. Mantap dari belakang lagi-lagi dan diberikan kesempatan. Oh, ayah. Bagaimana? Ternyata keluar tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 8-22 saja hadirin. Benar-benar walaupun jauh tertinggal, ayo buktikan variasi-variasi yang menghibur gitu. Dan untuk shelter utama Indonesia, berikan ada bagian keprek dan ada juga quarterback. Mantap, seperti bisa main. Lagi-lagi benar-benar terlebih dahulu menyentuh lantai tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 9-20. 9-22 saja hadirin yang beriman. Kita lihat kali ini, coba mencoba, amat tenang, dan kali ini, servis gagal si cantik tadi, yaitu seorang Cindy. Maka kedudukan menjadi 23-9. 23-9 saja. Oh, dan kedudukan 20-49. Wow, Rani dan sarananmu sudah disiapkan. Jumping service. Wow, ternyata habis dari Wajacan dengan skor 25-9. Dan jelas kemenangan mutlak tim daripada nama besar komunitas Sayur Mayu. Wah, ini Rani yang rehe dari jumping service, katanya mau berjanjian seracun untuk satu kali saya dari jumping service ya. Apa gayung rasa nyawer apa gayung? Iya, baik hadirin yang beriman. Kita kembali lagi dari lapangan dan ingat yang menang di pertandingan ini akan beristirahat di posisi lapangan, akan melakoni final berhadapan dengan Pembe. Apakah mungkin Loiler? Apakah mungkin pula nama besar tim komunitas Sayung? Kita lihat aja. Karena ini poli bulat bentuknya. Dan ini ada poli power di politik deh. Bukan hanya power di sini akan menangkan, tapi ada teknik politik tadi. Walaupun di set pertama nama besar Boiler Group mendapati kekalahan dengan telak, tetapi bisa untuk di set kedua. Yang penting hati-hati dan ingat jangan terlalu jauh poinnya. Karena kalau lebih dari 4 dan juga 5 itu bukan hanya fisik yang diuji tetapi mental. Jadi lebih diperhitungkan. Iya, sudah ada di posisinya masing-masing. Inilah tim Broiler Group yang memakai kostum biru berkombinasi biru pula. Yang berhadapan dengan tim anak-anak daripada komunitas Sayur yang memakai kostum biru berkombinasi hitam. Dan tentunya bola. Iya, bagaimana bola di nama besar Boiler Group.
tentunya selalu ujung selalu. Dan inilah masuk babak kedua. Sentuhan bola di set kedua sudah disiapkan. Kita lihat matang-matang. Wow. Kembali umpan gurilem kembali terlihat dari seorang Nison. Maka kedudukan berubah balik menjadi 1-0. 1-0 tanda diri. Kembali kita lihat Nisa coba servisnya. Amat tenang, sangat dimanjakan dan peluang emas untuk kembali. Walaupun bukan merupakan serangan. Oh, lagi-lagi. Oh, terlebih dahulu centerline atau netting. Bagaimana tadi nomor 18 seorang Alio yang netting menerobos tadi. Maka kedudukan menjadi 1-1. Sama saja hadirin yang beriman kepada Shindy Grip. Mencoba melakukan servisnya tajam dan terpercaya. Ujung ke ujung. Kesalahan lagi-lagi dibuat untuk kali ini. Apa gerangan, maka kedudukan menjadi 2-1. Nempel pelan canggung dari bolanya. 2-1 saja hadirin. Kita lihat lagi-lagi kali ini. Gerakan yang hebat disempurnakan. Matang sekali. Amat tenang. Sambung baik. Bisa. Wah. Satu saja diri. Wajar, nama wajar. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Wah. Sambung baik. Keluar memang bola tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 4-1. Bisa benar-benar membalikkan keadaan. Harus dengan bola-bola cepatnya. Kita lihat memenuh 4-1 saja. Inilah anak-anak tim daripada Boiler Group. Merasa sikap dan siap meluncurkan servis. Kita lihat sama tenang. Sembung. Wow, cepat. Well di atas angin. Keras tadi dan kedudukan berubah kali menjadi 2-4. 2-4 saja hadirin yang beriman. Kembali sama-sama tegang di sini karena tidak mau dikejar untuk Boiler Group. Harus lebih diperhatikan. Kita lihat lagi-lagi utama sekali dan inilah betul. Umping servis dan dibalas dengan kekuatan kali ini. Benar cover cross yang tidak berhasil dari tangan seorang Nisa tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 5-2. Nomor 8 kita lihat Yuvita harus bisa. Coba mencoba kerja keras ini anak muda. Dan kejos hebat. Spike yang menyilang lagi-lagi. Kastia kembali. Begitu mantap inilah PON Papua yang benar-benar hadir di sini. Maka kedudukan berubah menjadi 3-5 saja hadirin. Lagi-lagi utama sekali. Dan inilah sangat dimanjak. Wow. Ada blok tangguh lagi-lagi walaupun bukan merupakan serangan. Kita lihat kembali siapa gerangan canggung bola lagi-lagi. Tetapi jelas sesungguhnya tepat untuk seorang Alia tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 4-5 saja hadirin. Dimanjakan kata tadi. Sangat mantap. Bola cepat dari seorang Kresna baru kali diberikan kesempatan. Hingga kedudukan berubah menjadi 6-4 saja hadirin. Lagi-lagi lenggak-lenggok melihatnya. Setelah yang kosong Alvio kali. Sanggup manis. Gila. Ya salah. Kesalahan tadi. Dan kedudukan berubah menjadi 5-6. Bombardir dari set kedua di sini belum ada. Sehingga hijau, biru, cek hijin. Saweran belum karena tidak ada jeduk. Gera-gera. Mantap. Sangat manis. Wow. Alah, netting ternyata jelas. Kita lihat Lisa yang netting. Kita lihat di tengah nomor. Iya, bagaimana seketik dewa yang makan jeduk menjadi 7-5. 7-5 saja hadirin yang beriman. Kita lihat masih dan masih. Coba mencoba gerakan yang tepat diulang bisa waktu yang dimaksud dari seorang bisa tetapi tidak berhasil kurang blok tangguh dan lebih diperhatikan jumping servis rapi mantap sangat aman bisa dan bagaimana
ternyata masuk pukulan seorang Kastia tadi, maka akan bukan berubah kali ini menjadi Adam. Kenapa? Ah, si Neng mah langsung menang Sawera. Hayang beri kedudukan berubah menjadi 6-8. 6-8, coba mencoba, kita lihat Melanca Mayos. Kembali lagi-lagi kurang cepat atau terlalu cepat. Itulah seharusnya bola cepat dan kedudukan berubah menjadi 7-8 dari hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi siapa yang diarah. Ditunjukkan servis yang Mayos tadi. Benar-benar sip yang kurang pernah tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 8-9. Kembali terkejar di sini. Kita lihat masih mampu dan coba mencoba gerakan yang hebat kembali dari BKT kali ini. Bukan merupakan serangan kembali. Kita lihat sayur. Nyayur. Masih bisa diselamatkan lagi-lagi kembali komunitas sayur. Coba untuk kedua kalinya. Dan inilah sayur. Sayur. Mayur. Lagi-lagi pukulan anda, maka kedudukan menjadi 9-8. Wah, menang deh, Sinop. Jangan bisa cawerang itu teh. Lagi-lagi kali ini, oh, bisa dan bisa. Los, kejelas. Kita jelas menghasilkan poin tadi, maka kedudukan berubah menjadi 9-9. Bilang sama, jelas di sini. Bisa kembali mengejar ketertinggalan. Jangan terlalu jauh, lebih diperhitung. Kalau bisa tentunya lewati karena berhadapan dengan bisa tim Jaguar untuk komunitas sayur di sini. Menerungkan sekuat tim anak-anak BCB. Ditenangkan. Oh, bisa. Harus bisa membangun serangan manis. Tidak menjadi serangan. Dan seru itu itulah catatannya untuk seorang Rani tadi, terus apakah mungkin maka kedudukan berubah menjadi 10-9. Netting seorang Rani tadi. Kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan kali, ditenangkan. Wah, sempurna sekali. Dan inilah ada balasan, coba peluang menetap. Oh, tidak tepat bola cepatnya, harus mantap merapat. Lagi-lagi masih bisa diangkat dan ada balasan. Bikin sulit kedua kalinya. Membangun serangan kembali. Sayur. Berapa kali lagi-lagi dan kembali coba mencoba keras dari tangan manis poin belakang. Menyok. Masih sanggup dan relevan kembali. Ini kekuatan anda. Coba mencoba mencari serangan. Inilah lagi-lagi. Wow. Jangkit yang tepat dari seorang Ziza tadi. Maka kedudukan menjadi 10-9. Kembali lagi-lagi inilah komunitas sayur lemah putih. Ditenangkan dan wang. Kedor. Ternyata keluar. Apa kemana ada tasko ternyata. Maka kedudukan berubah menjadi 11-10. 11-10 saja dirinya budiman. Benar-benar kuat, mantap dan diperlihatkan servis yang berarti kali. Diancam di pertahanannya. Oh. Nah, mana nih bisa mampu ngenung rumah. Kedudukan berubah menjadi 12-10 saja hadirin. Kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan dan setuju dengan servis yang tepat tadi. Aga satu tangan yang menghasilkan poin dari umpan. Maka kedudukan berubah menjadi 11-12 saja. Kembali kita lihat apakah ini 3 putaran atau 2 putaran. Nisa diarahkan. Mencoba dari serangannya kembali. Kecos. Sulit. Di sana ada blok tangguh. Ada master blok di sana. Lagi-lagi. Lepas lana. Kembali bola cepatnya tadi. Maka kedudukan menjadi 12-9. Nah,
Mau sawera ya, boy? Jangan gitu. Mau bilang begitu. Ah! Ternyata Risi beberapa kali gagal. Maka kedudukan ruang jadi tiga beras. Untuk melulus ya, sawera. 13, 12 saja kembali kita lihat. Langsung tajam. Wow, meningkat tempo permainan. Dengan bola cepat tadi hampir benar perfect. Bisa disebut perfect keprek tadi walaupun tak pedas. Maka kedudukan berubah kali menjadi 13 sama. 13 sama saja hadirin. Kita lihat lagi-lagi. Coba mencoba kekuatan daripada player. Siapa gerakan terbuka terang City. Wow. Kembali servis yang tulaten yang benar-benar ancang-ancang yang tepat memanfaatkan waktu tadi ada 8 detik setelah peluit berbunyi itu untuk ancang-ancang berapa? Dimanfaatkan mengganggu konsentrasi untuk melihat konsentrasi yang benar-benar bisa diarahkan satu 14-13 saja kembali kita lihat lama tenang dan box bulan yang every tadi diperlihatkan hingga kedudukan berubah menjadi 14 sama. Bisa kedua memang tidak jauh dan tidak mau jauh. Benar-benar dikawal dan mengawal seperti ini. Dos! Kembali satu kata untuk tim daripada player group Nuhun. Maka kedudukan menjadi 15-4. 15-14 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi ke lapangan. Kita lihat kecerdikan kembali jumping servis mana. Tetapi dimanjakan dan kembali. Alah, saweran. Benar-benar dan kedudukan berubah kali menjadi 15. Matak singosa ini bisa. Menang saweran. Singosa. 15 sama saja. Nunggu aku rayot dihitung di sana kering. 15 sama saja. Jadi kembali kita lihat. Lagi-lagi dan sangat tepat, mantap, sempurna. Dikawalah Trisna, Sangru, merenang. Kembali lagi-lagi pukulan yang tajam dan kedudukan berubah menjadi 16-15. Narek, Neng, muntas ke kebuk saya kita jangan narek. Kami hasilnya ingat-ingat ya. 16-15 saja ini. Kembali lagi-lagi kekuatannya ini. Dan kedudukan berubah menjadi 5-16 sama. 16 sama saja. Kembali lagi-lagi kali ini Alvio coba mencoba servisnya. Harus bisa dimanjakan benar dengan tenang sekali. Gagal tadi dan kedudukan berubah menjadi 17-16. Bisa, jangan menyerah. Bisa dan bisa, alat-alat telepon yang penting tadi susana dan boyot, tapi nggak boyot. Kita lihat, dua peluang, mayor, tadi. Di sini, maka kedudukan berubah menjadi 17. Alah, menang deh siapa ya? Dan jika nanti di resepisan ke Lengkasti ya jika nanti favoritnya mereka lagi-lagi dan kembali sempurna saja dan kita wadah hadiah deh berkatnya iya lo disebut panen deh iya 18-17 saja hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi begitu tenang dan dimanjakan. Delapan belas sama saja hadirin. Ujung ke ujung jadi untung. Kembali lagi-lagi benar teriak fans favorit mantap. Betul. Ada pengawalan lagi-lagi dan betul. Masih bisa berbahaya
masih dan masih bola bergulir. Kita lihat begitu lama, inilah lari panjang terjadi dan ini kekuatan kita kenal. Masih dan oh, sempurnakan pemain melakukan oh menyilang racun bisa dan bisa one. Kita lihat 19-18 saja ini. Lagi-lagi terbitra dan gila-gila dilakukan gila. Ya, dan Teo diperlukan di sini. Dan ingat kepada tim Pemdes, sekarang di sini menunjukkan jam 5 harus siap-siap aja. Kalau bisa menunggu di posisi lapangan aja ya, kalau bisa ya. SW, susu wae. Harus menunggunya di posisi lapangan. Ini kalau terjadi lebar set, Pak, ini mau masuk ke Pak. Iya, harus bisa 28. Inilah kembali Kastia panen lagi-lagi. Oh, mana bisa dan bisa untuk menunjukkan servisnya, menunjukkan merenah Kastia, merenah. Lagi-lagi dan kedudukan berubah menjadi 21 delapan belas. Kastia merenah, rehrei yang merenah. 21-18 saja kembali kita lihat. Lagi-lagi kali ini cepat, mantap. Oh, masih dikawal dan kedudukan menjadi 22-18. Ternyata benar-benar kuat sekali ini ya, anak-anak dari nama besar tim komunitas ini. Benar, mantap. Kita lihat angkat serternya. Betul, bisa. Wow, dan jelas kedudukan menjadi 23-8. Wow, seperti ini permainan. Anak-anak BJB yang direkrut oleh komunitas Sai, anak-anak karisma di BJB. Apalagi ada Kastia merenah. Ternyata bagaimana Allah tadi posisi ini Jack Land tadi. Dan kedudukan 24 delapannya. Bawa dan coba oh dan ternyata habis lari wayangnya dengan skor 25-18. Jelas kemenangan tim nama besar komunitas Sai. Dan sesuai dengan tadi bagaimana yang menang beristirahat di posisi lapangan. Monggo untuk Pemdesna, Pak Uu monggo mangidan. Timnya harus kembali ke posisi lapangan. Thank you.
Di sini menunjukkan jam 5, 5 menit ya, kita harus dimulai jam 5, 10 menit, selanjutnya 15 menit, jadi monggo. Kita harus berhenti jam 5, 45 menit kalau tidak salah ya. Kemana adanya? Kurang 10 menit. Iya, kalau mana tetap tidak lepas acara ini dalam turnamen kelima empat besar putri, bantu oleh dua hakim garis dari kepemudaan, empat legend yang dipersiapkan di sini, tapi aman-aman aja. Di sini inilah lemah putih, syukuran bersama intinya dinikmati oleh bersama dan setepan banyak-banyak terima kasih keluarga besar Saiful Bed. Hari yang benar-benar tadi bisa dinikmati dan juga tidak lupa ucapan banyak terima kasih keluarga besar Panah Merah dan juga Pertiwi bagaimana beliau juga mendampingi turnamen Bali Bali. Iya, sudah sama-sama dipersiapkan. Bagaimana Pak Kedua? Iya, inilah bagaimana seorang Kastia yang benar-benar tadi saweran yang terbanyak tadi ya menjadi kapten. Iya, supaya mendongkrak kesemangatannya. Mana atur suaranya daripada komunitas sayur? Dan juga tidak lupa mana dari Pindes?
kasih banyak. Itulah kekuatan dari kedua kanaman, para supporter handalnya yang benar-benar tadi orang lari mencicing. Benar-benar dipersiapkan. Oh boleh ini sesuai foto-foto karena memang kapan lagi iya adoi atau di foto dengan para pemain yang bisa disebut tadi pemain BJB Karisma dan juga di sini anak-anak Pongkok tua yang mengalami monggo dari para supporternya badai ngalengka upame di foto oke langsung pinggir lapangan kena nyawer biasa mana. Siapa sih yang cepet merokan gun? Nah, ayo wasit dengan ring di foto ini. Wasit. Nah, ini foto mendalam. Bundi. Udah, bagaimana? Silakan untuk poin toss dan kembali panggil kedua. Dipertandingkan Bapak Wasit 1 yaitu si Hensem Pak Asga sudah naik ke atas panggungnya dan Wasit 2 yaitu Pak Odoy CM sudah di posisinya bulat dan dua lencang yaitu Pak Bambang dan juga Pak Alsemat sudah benar-benar siap dan dibantu dua oleh dua pemuda dari Karang Taruna tentunya selalu yang selalu dan Bapak Wasit sudah minum kulitnya harus kebenar ke posisinya cepat dan cepat ke posisinya untuk di kanan untung-untung terutung kanan deh gitu dan tentunya iya siap untuk dipertandingkan Saweran siap tertib di final kali ini Pakulu siap katanya dan inilah nomor punggung 9 bergeser ke belakang kita lihat siapa gerangan 1-0 dan hadirin lagi-lagi kembali kita lihat dari tangan-tangan manis si cantik manis Lisa BJW mantap kembali pemain Tasayu sambung menyambung sangat mudahnya tadi jadi Sing Sanajan di alun pasti kuancen di puluh benar-benar Sing
jalan dan dilempar pasti ke orang jenis sasar. Kita lihat kali ini satu sama saja. Langsung terbetan. Mantap saja dan lagi-lagi dibuas mantap. Kembali. Betul. Oh, sangat berarti. Low. Wow. Masih bisa dan ratun. Keluar. Bagaimana? Ternyata masuk tadi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 2-1. 2-1 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Coba mencoba masih tenang. Mitra. Oh. Bisa dan bisa. Merapat. Cepat. Sedikit kaku dari sang libero untuk antisipasi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 2-1. 2-1 saja hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi. Disempurnakan. Benar-benar masih melirik celah yang kosong atau bisa menghasilkan poin untuk yang sulit untuk dijangkau. Lagi-lagi kesalahan tadi, maka kedudukan menjadi 3-2. 3-2 saja hadirin yang beriman. Kembali kita lihat. Benar-benar sikap dan dijemput tadi oleh seorang Misha. Betul. Kembali lagi-lagi Saweran manis melencis, maka kedudukan berubah kali ini menjadi 3-3 saja diri. Lagi-lagi tenang. Kecot. Ada kekuatan. Empat tiga saja hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi fantastis Sawer. Kejut. Ada kekuatan lagi nih. Long Mayos. Lagi-lagi dan kedudukan berubah menjadi 5-3. 5-3. Adakah bola yang sampai ke seorang Misa? Diperhitungkan kita lihat. Lagi-lagi kali ini cepat, mantap dan 2-1 saja hebat. Lagi-lagi lepas. Cepat. Oh, kembali keburu-buru kali untuk antisipasi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 4-5. Blit, matikan blit. Dan 4-5 saja diri. Kita lihat mengejar ketertinggalan. Satu lagi dan tiga. Amat tenang. Oh. Sangat mudah dan kedudukan berubah menjadi 5-5. Biasanya makasih ya, banyak repot besok di Sawer. Kak Acan. Acan, orang deh. 5-5 saja. 5-5 saja diri nyambut dengan Kalsia lagi-lagi. Begitu tenang, merenang. Oh, kembali lagi-lagi di kamar. Dan kedua menjadi 6-5. Kastiah berserai, Pak Bos. Bagaimana servisnya sangat terhari di peranahan. Kita lihat. 6-5 saja. Kastiah merenang. Ditenangkan dan luar. Kembali kacang tadi. Hingga kedudukan berubah menjadi 6-6 saja hadirin yang beriman. Sayur kudu nyayur benar-benar. Kita lihat 6-6 saja. Tipis manis. Wow. Lagi-lagi peluang. Masih bisa dapatkan lagi-lagi tidak dari kubanyang. No. Aktif blok. Lain tehani jadi kilat. Kembali lagi lepas tangan. Kedua.
7 sama saja hadirin yang budiman. Kembali lagi-lagi ke lapangan. Tapi telah memperlihatkan gayanya Imas kali ini. Siapa yang akan diarah? Ibis Manis. One. Kedudukan berubah menjadi 8-7 saja. 8-7 saja sempurnakan. Kita yang begitu tenang. Wando. Ternyata keluar dan tidak ada tasmo. Maka kedudukan menjadi 9-7. Kedudukan berubah menjadi 9-7 saja. Diri kita lihat. Kali ini catatan servis yang tepat. Wah. Kedudukan berubah menjadi 8-9 sehingga tidak boleh 8-9 saja hadirin. Kembali nomor punggung 9 kali ini coba memperlihatkan gayanya dan manis sangat baik kan misalkan bisa kembali coba mencoba berjibaku mantul dua ketenangan dan terbukti kejos. Berarti kudu bertahan di panggung ya dus. Ya. Ayah nu bagian mulunganna gitu engke mah. Berarti nyanak salapan urang. 10. Allah. Ternyata memang keluar lagi. Diambil lagi 50.000 karena tadi nyampeng. Sehingga kedudukan menjadi 9-10. 9-10 saja hadirin. Kita lihat kembali ke lapangan kali ini coba mencoba dari tangan nomor punggung 4 seorang baby. Dengan jablotnya yang sungguh-sungguhan ternyata konsentrasi yang berubah dari seorang libero tadi disangka tai kotok dari tai walet maka kedudukan berubah menjadi 10-9. Wow, benar-benar di sini pertandingan yang solid. Kita lihat lagi-lagi dari tangan manis Ebri dimanjakan long dan kedudukan menjadi 11-10. Awal memang bola tidak sampai tadi maka kedudukan berubah 12-10. Kastia mandi bayar kita nutup oke berukan 12-10 saja hadirin yang budiman hanya dua anda tertinggal coba mencoba kejar oh, luar lagi-lagi dan kembali sempurna. Putaran ya mah kampanye biasa kalian dompetnya kering kasih ya gak bisa lupa dengan teman-teman ini kedudukan menjadi 13-9 dari ini kembali kita lihat lagi-lagi terlebih terang sangat baik terlebih dahulu netting Kastia lagi bisa memang itu netting langkah kedudukan dari 12-13 wow 12-13 satu lagi bikin sama adakah variasi-variasi supaya jeduk di sini Lisa ada harus ada variasi yang benar tadi ada tumpuk ada bola antaranya yang berbahaya wow dijemput dari belakang mantul wow dari pukulannya maka kedudukan menjadi 13-9
13 sama sudah hadirin yang beriman. Kembali lagi ke lapangan. Benar-benar sama-sama seimbang, sama-sama kuat. Mantap. Ditenangkan. Long ball. Benar bola cepat yang handal diperlihatkan itu seorang Zizah. Maka bentukan berubah kali menjadi 14-13. Khususan harus duduk terkecuali Kastia. 14-13. Untuk berani mah kudu duduk. Kastia mah alhamdulillah salen. Kita lihat lagi. Oh! Ternyata dan kedudukan berubah menjadi 14-13. 14 sama, benar-benar sama-sama kuat. Di final kali ini coba mencoba kekuatannya dibuktikan siapa gelandang kalau bukan seorang CJ. Timbo sayur mau nyawer kembali itu. Benar-benar kekuatan handal dan ada pergantian pemain kan? Benar, matang dari. Dipertimbangkan di sini untuk nomor 8 masuk yaitu seorang Aupa. Untuk melakukan blokade benar-benar tangguh dan tujuan sempurna kembali dan cross. Benar keberhasilan, maka kedudukan menjadi 15-15. Poin pairing-iring kawasan anak kucing. Oke, Pak, buruk-buruk kawasan anak zero. Sangat-sangat seimbang di pertandingan ini. Inilah anak-anak BJB yang berhadapan dengan nama besar Pemdes. Berjibaku untuk benar-benar menangkan di pertandingan ini. Apalagi siapa yang benar-benar tinggi poinnya, beliau yang menang. Aibolo! Justru bola keluar. Oh, sayang dewe. Khusus seorang Rani kudu duduk. Tadi selalu dibahas, terkecuali Kastia selalu pernah. Hei, permainan. Dan yang Kastia bisa ngawir. Miliknya merugas. Beda. 16-15. 16-15 saja diri. Lagi-lagi kembali. Cepat. Mantap. Ditenangkan. Lost. Kembali. Ada sawean ternyata. Tetapi terjadi. Kedudukan berubah menjadi 17-15. Oh, ibu mata kaci katanya. Tidak dapat saweran di sini. Kedudukan berubah menjadi 17-15 saja. Kita lihat masih ancang-ancang. Dimantapkan lini kirinya. Kembali lepas. Dikawal kata, oh, santuy dari belakang. Kasih ya. Oh, masih di belakang lagi. Oman. Gila tadi pukulan jangkitnya. Oh, paku. Lagi-lagi benar-benar. Ngalung terus kudu dipulung. Maka kedudukan berubah menjadi 16-17. 16-17 ada hadirin yang beriman. Kita lihat lagi siapa gerangan. Ditenangkan. Angkat lambung. Oh, bahaya. Dan jelas kedudukan menjadi 17-19. Siapa yang tertinggi di sini poin beliau yang menang. Dapat medali. Dapat bonus loh. 17 sama saja diri yang beriman. Kali ini ditenangkan. Blok atau master blok lagu-lagu mengadang. 18-17 saja. Dari cepat, dari tangan manis lagi. Ayo cekok ah. Kita lihat bapak mana 18-17 saja. Mantap. Sempurnakan. Gol. Wow, bikin sulit lagi dan kedudukan berubah menjadi 19-17. Wah, tinggal kembali lagi. Nisa CS harus mikir di sini. 19-17 dua tertinggal. Lihat lagi tepat, mantap, ditenangkan. No, kecil, bisa. Langsung mendapatkan poin dan jelas tariknya. Maka kedudukan berubah menjadi 18-19 saja kembali. Ternyata bumerang tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 20-18 saja hadirin. Benar-benar kita lihat
sambung menyambung buah masih tertinggal, memimpin pendek Pak Bu mantapnya. Bismani saja dan kembali kita lihat lagi-lagi dan ternyata big player dilakukan oleh seorang Nisa tadi. Maka kedudukan 21 8 21 18 sudah 3 tertinggal. Lagi-lagi Oppo Maninson harus lebih diperhitungkan, lebih daripada 2 akan jadi kira. Kita lihat lagi-lagi oh mampu tenang gol. Nah kasihan anak itu. Tak aman. Guys menang deh Bale. Jika nanti Kojo pisan ke kasihan ya. Kojo 19-21. 19-21 tadi kembali kita lihat AS Humanitas Sayung gol. Benar sanggup balik lagi-lagi dari tengah meter kemendong. Ini bisa ya Neng kasihnya kalau dikembalikan ini tadi kedudukan menjadi 22-19 hadirin. Kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan mencoba dari tangan manis seorang Triska Pembes punya nama tipis manis saja sambung baik lagi-lagi kedudukan berubah menjadi 23-19. Semungut katanya ya ini. Bagaimana 23-19 saja. Kita lihat dia memperlihatkan gayanya. Dan sempurna. Oh, dijemput bola dari Dahal. Mantap. Nah, telah bisa menghasilkan poin maka kedudukan berubah menjadi 20-23. Tilu, Pak Bos. Kami ngalir hadirin. Bisakah bisa menepati poin 24 ini berbahaya kembali. Rentan di sini pertandingan dan inilah sempurnakan, matangkan, dos. Oh, ternyata memang masuk tadi. Maka kedudukan menjadi 24-20. Wadaw. 24-20 saja ini kembali lagi-lagi kali ini dorongan yang hebat Sandoy kecoh ternyata jelas masuk dan kedudukan 21-24 bisa justusan ada pokoknya sampai rengsek 21-24 saja ini kembali coba-mencoba aman tenang dan sangat dimanjakan. Oh seperti ini ternyata dan habislah riwayat. Nah, jelas di set pertama kemenangan mutlak tim yang besar Pembes. Iya, kita lihat kembali ke lapangan bagaimana tadi 25-21. Intinya berarti kalah 4 angka intinya gitu ya. Bagaimana siapa yang tertinggi di set kedua harus bisa melebihi kalah dari 4 angka tadi untuk tim komunitas saya. Ada enggak? Baik. Iya, segera dan segera di posisinya masing-masing. Ayo.
Iya dan sigap siap dan mantap. Inilah kembali di lanjut. Ikan hiu makan tutut hanya dari selatan. Yuk kita lanjut dan tentunya mari kita saksikan Pemdes dan Sayuri. Yang tepat maka lahir kali ini menjadi 1-0. 1-0 saja diri yang beriman. Kita lihat mampu harus mana harus melebihi punya poin dari 4-0 tadi. Kalau ingin juara ingin menang, kita lihat kembali ke lapangan. Tangan manis lepas landas. Passing udara. 2 peluang mantul. Keluar jelas dan kedudukan berubah menjadi 2-0. Berarti sudah 6 tertinggal sih. Sudah kalah 6 poin. Kembali lagi ke lapangan kali ini. Ubah kawanan. Kembali ke lapangan kali ini. Coba mencoba. Begitu serangan yang fantastis. Wow, dari tangan manis. Blokade tangguh dipasang. B, mantap. Oh, putar ke para penonton kali, masyarakat. 3-0 sudah hadirin yang beriman. Kembali kita lihat diutamakan sangat tenang dan terus bisa lagi. Waduh, masih ada pakai kembali kepada doang sempurna. Kepribet ini Lisa CS bawa mana kayak ditutup rapat tadi. Kembali lagi ke lapangan dan ini diizinkan tipis manis low ketol masih bisa diselamatkan lagi. Bikin sulit mampu untuk kedua kalinya diangkat serta sang libero membantu tadi cekatan manis manja. 2 peluang. Terperangkap dari kedudukan berubah kali menjadi pecah telur menjadi 1-4. Bukan di 4 mainan tim berarti belum melewati 7 poin. Wah, usaha yang bisa benar-benar tadi harus bisa. Wow. Seperti ini bikin tulisan menghasilkan poin kedudukan menjadi 5-1. Saja hadirin yang beriman. Kembali lagi ke lapangan kali ini. Wow. Kembali benar-benar di sini kualitas yang dibuktikan 5-1. Apalagi tadi tertinggalnya 4. Masih bersih dan terus. Bisa kirak tadi untuk menyelamatkan. Wadaw. Masih ada pertahanan yang solid. Dan justru ada jawaban. Matang jelas maka kedudukan menjadi 6-1.